baru saja dimulai, kericuhan antar penonton lantas terjadi. Timnas Under 19 melawan Semen Padang Under 21 di Stadion Singa Perbangsa Karawang pun tak elok ditonton. Ributan ini tiba-tiba pecah di tribun selatan stadion. Dua kubu supporter saling lempar. Pagar pembatas tribun pun rubuh. Puluhan penonton terjatuh. Sisanya terjepit di antara kerumunan. Diinjak-injak mereka yang meloloskan diri dari kericuhan. Kepanikan ini ternyata juga dipicu aksi polisi yang menembakkan gas air mata. Para supporter menjadi sangat panik. Apa yang memicu bentrok antar kubu supporter ini? Aparat dan tim medis kemudian mengevakuasi puluhan supporter yang pingsan akibat kerusuhan. Demikian.